Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyadu an la ilaha ilallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman lishani. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ihwani. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Majlis Ta'lim Dinurs yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita melanjutkan bahasan kita dari tafsir surat Yusuf, dan kita sampai pada ayat yang ke-25. Ya. Pada pertemuan lalu telah kita bahas bagaimana Yusuf digoda dengan godaan luar biasa oleh Imra'atul Aziz, ya. Dan akhirnya Yusuf kabur, ya, lari dari lokasi tersebut. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wastabaqal baba wa qaddat qamisahu min duburin wa alfa ya sayyidaha ladal bab. Maka mereka berdua pun lari menuju pintu. Wastabaqa. Di sini Allah mengatakan mereka berdua lari menuju pintu. Wa qaddat qamisahu min dubur. Lantas sang wanita mengoyak atau menarik, ya, jubahnya Nabi, bajunya Nabi Yusuf dari belakang. Wa alfa ya sayyidaha ladal bab. Kemudian mereka berdua bertemu dengan suaminya, suami sang wanita tersebut, ladal bab, di pintu. Qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an. Maka sang wanita berkata, apa balasan bagi orang yang ingin berbuat buruk kepada istrimu, illa an yusjana au adzabun alim. Tidak ada balasan yang pantas kecuali dipenjara atau mendapatkan adab, siksaan yang pedih. Siksaan yang pedih. Ayat ini menjelaskan bahwasanya bagaimana Yusuf ketika dirayu oleh Imra'atul Aziz yang konon namanya adalah Zulaikha, maka beliau pun lari menuju pintu untuk menyelamatkan diri. Lari menuju pintu untuk menyelamatkan diri, ya. Karena Yusuf tahu bahwasanya di antara konsekuensi meninggalkan maksiat adalah meninggalkan lokasi maksiat, ya. Dan dia tidak tahu sampai kapan dia akan bertahan menghadapi rayuan dari Zulaikha yang terus merayunya. Maka cara terbaik adalah setelah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan lokasi maksiat. Maka dia pun segera pergi berlomba menuju pintu untuk pergi dari kamar tersebut. Sementara sang wanita juga pergi menuju tempat larinya Yusuf untuk menahan Yusuf agar Yusuf tidak keluar. Dua-duanya berlomba. Yang satu berlomba untuk meninggalkan maksiat menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, yang satunya berlomba untuk melakukan maksiat, ya, ingin mendahului Yusuf agar bisa menahan Yusuf dan terus menggodanya, ya. Namun karena Yusuf lebih dahulu, sang wanita pun kemudian menarik baju Yusuf dari belakang, ya, karena Yusuf lebih di depan dari belakang. Wa qaddat qamisahu, qaddat, mengkoyak baju Yusuf dari belakang. Ada yang mengatakan sampai robek, ya. Sebenarnya mengatakan robek karena qaddat maksudnya kharrakat, yaitu merobek. Dari atas sampai ke bawah baju Yusuf robek karena ditahan dari atas. Yusuf terus memaksa diri untuk keluar sementara ditahan ke belakang, akhirnya baju tersebut robek, ya. Apa yang terjadi? Wa alfaya sayyidaha ladal bab. Tiba-tiba mereka berdua mendapati suami sang wanita di pintu. Ya, ini kondisi yang mengagetkan bagi mereka berdua, mengagetkan bagi Yusuf dan juga mengagetkan bagi sang wanita. Namun sang wanita dengan cerdasnya, dengan cerdiknya, dia langsung pandai membalikkan fakta. Dia berkata, ma jazau man arada bi ahlika su'an. Ya, biasanya dia langsung berkata, apa balasan wahai suamiku bagi orang yang ingin berbuat buruk kepada istrimu, ya, illa ayusjana au adzabun alim, kecuali di penjara atau mendapatkan siksaan yang pedih. Ini menunjukkan sang wanita cerdas dan dia sudah mempersiapkan segalanya. Seandainya kalau terjadi begini, apa yang dia ucapkan? Karena biasanya kalau orang ketahuan melakukan ketangkap basah, biasanya bingung apa yang harus dia lakukan, apalagi wanita. Ya, kalau dia ketangkap basah, biasanya mungkin bingung apa yang harus dia ucapkan, apa yang harus dia utarakan, ya, sudah ketangkap basah. Tapi lihatlah bagaimana sang wanita dengan cerdasnya, dia langsung membalikkan fakta dan dia berkata, man arada, ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an. Apa balasan bagi orang yang ingin berbuat buruk kepada istrimu, yaitu seakan-akan Yusuf yang ingin menggodanya, yang ingin menzinainya, illa ayusjana
kecuali dapat dipenjara atau azabun alim atau mendapatkan azab siksaan yang pedih. Ya. Perhatikan di sini, sang wanita dia tidak mengatakan ma jazau man fa'ala bi ahlika, apa balasan orang yang berzina dengan istrimu. Tapi dia mengatakan apa balasan orang yang ingin menzinahi istrimu. Ya, sehingga dia ingin menunjukkan bahwasanya belum terjadi apa-apa. Dia belum melakukan sesuatu dan istrinya pun belum melakukan sesuatu. Sama-sama belum melakukan apa-apa. Tapi Yusuf yang salah yang ingin merayu dia. Jadi dia melemparkan keburukan kepada Yusuf alaihissalam. Maka dia menuduh Yusuf yang alaihissalam yang ingin menzinahinya. Maka tatkala itu Yusuf pun membela diri. Qala hiya rawadatni an nafsi. Kata Yusuf alaihissalam, dialah yang merayuku ya untuk menzinainya. Dialah yang merayuku. Ya, tidak ada dan berhak bagi seorang untuk bela dirinya. Ya. Tetapi dua-duanya tidak punya bukti. Kondisi sekarang dua-duanya tidak punya bukti. Sang suami di depan mereka berdua sekarang saling melempar tuduhan. Ya. Sekarang saling melempar tuduhan. Sang wanita menuduh Yusuf yang merayu. Yusuf membela diri mengatakan justru dia yang merayu. Justru dia yang merayu. Terus bagaimana? Mana yang lebih benar? Allah mentakdirkan ketika itu ada yang hadir di situ wa syahida syahidun. Maka ada seorang yang bersaksi min ahliha dari keluarga sang wanita. Ya. Karena kondisinya tidak ada dalil, tidak ada bukti, tidak ada bayyinah baik sang wanita maupun Yusuf, maka perlu qarinah. Qarinah itu indikasi. Ya, dalam Islam kalau ada bayyinah maka dipakai ada bukti, kalau tidak ada bukti maka indikasi yaitu qarinah hal-hal yang mungkin tidak kuat pembuktiannya tapi menunjukkan ya, kalau kita bilang indikasi bahasa kita ya. Wa syahida syahidu min ahliha, maka tatkala itu ada seorang yang merupakan dari keluarga sang wanita menjadi saksi untuk menunjukkan siapa yang benar di antara mereka berdua. Maka dia berkata, "In kana qamisuhu qudda min qubul." Kalau ternyata jubahnya Yusuf robek dari depan, fa sadaqat, maka yang benar adalah sang wanita, Zulaikha. Wa huwa minal kadzibin, dan Yusuf yang dusta. Ya. Wa in kana qamisuhu qudda min qubul. Wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadzabat wa huwa minas shadiqin. Dan sebaliknya jika ternyata jubahnya Yusuf robek dari belakang, maka sang wanita berdusta, Yusuf yang benar. Yusuf yang benar. Kata Allah, falamma ra'a qamisahu qudda min dubur, tatkala sang suaminya sang wanita melihat bahwasanya jubah Yusuf robek dari belakang, maka dia berkata, innahu min kaidikun, sungguh ini adalah tipu daya engkau wahai istriku. Inna kaidakunna azim, sungguh tipu daya engkau sungguh besar. Baik, ini yang terjadi ketika mereka kedua ketangkap basah oleh sang suami, kemudian saling melemparkan tuduhan di antara mereka dan tidak ada, sama-sama tidak punya bukti, hanya omongan, maka harus ada indikasi yang menunjukkan mana yang benar salah satu di antara keduanya. Ternyata Allah mentakdirkan yang berbicara ketika itu ada seorang dari keluarga sang wanita. Khilaf di kalangan para ulama, wa syahida syahidun, pemberi saksi dari keluarga sang wanita ini siapakah dia? Ada yang mengatakan pemberi saksi ini maksudnya ada beberapa pendapat, ada 4 pendapat. Tapi di antaranya ada yang mengatakan jubahnya Yusuf sendiri berbicara. Jubahnya Yusuf ngomong bahwasanya demikian sehingga membuktikan bahwasanya dia robek dari belakang. Jubahnya sendiri ngomong. Tapi ini pendapat tidak benar. Kalau jubahnya Yusuf yang berbicara langsung, ngapain dibilang min ahliha, dari keluarga sang wanita? Berarti tatkala dikatakan Allah mengatakan min ahliha, saksi tersebut dari keluarga sang wanita, berarti manusia. Baik, ketika manusia ada khilaf di kalangan para salaf, apakah dia anak kecil atau orang besar, apakah orang dewasa, ya. Maka ada yang mengatakan dia adalah anak kecil, ya, berbicara, ya. Ini juga dari sebagian salaf, ya. Namun tidak ada hadis sahih yang menunjukkan akan hal tersebut, ya. Dan yang ada hadis menunjukkan lam yatakallam fil mahdi illa thalatha, tidak ada yang bicara ketika masih digendong kecuali 3 orang. Ya, di antaranya Nabi Isa alaihissalam, di antaranya Sahibu Jureyj, ya, kemudian di antaranya seorang wanita yang menggendong anaknya, kemudian ada orang kaya lewat, dia doain semoga kau jadi anak orang tersebut, kemudian
sebagaimana hadis yang ma'ruf, tiga orang yang berbicara, ya, tetapi tidak disebutkan bahwasanya di situ adalah yang menjadi saksi bagi Yusuf alaihissalam. Sehingga pendapat yang bos yang berbicara adalah anak kecil kurang kuat. Kemudian kalau yang berbicara anak kecil, tidak perlu juga dikatakan dari keluarga sang wanita. Karena anak kecil itu kalau berbicara sendiri, masih digendong sudah berbicara, dia adalah bukti tersendiri. Kemudian juga kalau seandainya yang berbicara anak kecil, maka ini mukjizat bagi Nabi Yusuf alaihissalam. Karena anak ini bisa ngomong, membela Nabi Yusuf dan akan menjadi rame, dan mungkin orang-orang akan beriman kepada Nabi Yusuf alaihissalam karena dia punya mukjizat anak kecil ngomong bela dia. Yang benar Allah alam bisawab, pendapat bahwasanya yang menjadi saksi tersebut bukan anak kecil tetapi benar-benar orang dewasa, ya. Tapi dari keluarga, orang yang bijak dari keluarga sang wanita, dan lihat bagaimana bijaknya orang ini. Dia berbicara dengan keadilan. Ya seharusnya kalau dia mau tidak adil, dia harusnya bela istrinya Al-Aziz, harusnya dia bela wanita tersebut karena dia dari keluarga sang wanita. Nah, tapi dia ingin bersifat jujur. Ya, disebutkan dia adalah penasihat sang raja yang kebetulan orang dekat, bukan sang raja, sang menteri. Ini karena Al-Aziz adalah menteri, ya. Orang dekatnya menteri, ya, sehingga mungkin sering bersama. Maka ketika hari itu sedang bersama sang menteri, suaminya dari suami Zulaikha. Maka untuk menunjukkan kebenaran, maka dia mengatakan, dia mulai dengan ingkana qamisuhu quddamin qobolin fasadaqatuhu minal kadzibin. Dia mulai dengan menyatakan Yusuf dusta. Kemungkinan pertama, ada dua kemungkinan, Yusuf yang dusta atau sang wanita yang dusta. Maka dia mendahulukan kemungkinan pertama, Yusuf yang dusta, baru kemudian dia menyebutkan kemungkinan kedua, wanita yang dusta. Ya, dia menyebutkan kemungkinan pertama Yusuf dusta agar dia tidak dikatakan tidak adil, ya. Tetap saja dia berusaha adil, ya. Terlepas apakah Yusuf atau sang wanita yang benar, karena kalau dia bilang kalau wanita kemungkinan pertama wanita dusta, seakan-akan dia ada sentimen terhadap wanita tersebut. Tapi laki ini tidak, dia menyebutkan kemungkinan pertama Yusuf yang dusta. In kana qamisuhu quddamin qobulin fasadaqat wa huwa minal kadzibin. Kalau bajunya koyak dari depan, robek dari depan, berarti Yusuf bohong dan wanita tersebut yang Yusuf bohong, wanita tersebut yang benar. In kana qamisuhu quddamin duburin, kalau sebaliknya koyak dari belakang, fakadzabat, maka wanita yang bohong, Yusuf yang benar. Kemudian ternyata dilihat bajunya koyak dari belakang, maka sang suami sadar bahwasanya wanita tersebut istrinya yang berdusta. Makanya dia berkata, falamma ra'a qamisahu quddamin dubur, tatkala sang suami melihat jubahnya Yusuf koyak dari belakang, dia mengatakan innahu min kaidikun, ini hanyalah tipu daya kalian, tipu daya engkau wahai istriku. Inna kaidakunna azim, sungguhnya tipu daya kalian besar, ya, tipu daya kalian besar. Tapi apa maksudnya tipu daya wanita besar? Dan ada khilaf di kalangan para ulama tentang makna sungguhnya tipu daya kalian wahai para wanita adalah tipuan yang besar. Padahal kita tahu banyak tipuan lelaki lebih besar daripada tipuan wanita, ya. Tipuan lelaki lebih besar daripada tipuan wanita. Sehingga ada yang mengatakan tipuan wanita lebih besar daripada tipuan setan, karena Allah berfirman inna kaida syaitani kana dha'ifa. Dalam ayat yang lain kata Allah sungguhnya tipuan setan adalah lemah. Sementara orang mensifati tipuan wanita besar, ya. Inna kaidakunna azim, sungguhnya tipuan wanita besar, seakan-akan tipuan wanita lebih bahaya daripada tipuan setan. Ini ada pendapat, namun yang benar bahwasanya ini adalah perbandingan yang tidak tepat, karena ketika Allah mengatakan inna kaida syaitani kana dha'ifa, sungguhnya tipuan setan lemah, itu dibandingkan dengan makar Allah kepada mereka, ya. Artinya kalah dibandingkan dengan, kalau Allah ingin melakukan sesuatu dibandingkan dengan Allah, maka setan lemah, ya. Adapun makar wanita, ya, dikatakan besar, itu berkaitan dengan masalah merayu lelaki, maksudnya masalah jima, masalah itu yang wanita pandai dalam menipu lelaki dari sisi tersebut, ya. Karena lelaki punya kecondongan untuk terfitnah dengan wanita, dan fitnah paling besar bagi lelaki adalah fitnah wanita, sehingga kalau wanita ingin menipu lelaki sangat mudah dan tipuannya sangat besar. Ditinjau dari hal tersebut, ditinjau dari lelaki yang sangat condong kepada wanita, sehingga dengan sedikit rayuan lelaki sudah bisa terpedaya, ya. Dan sebagian ulama seperti Syekh Sa'di rahimahullah berpendapat bahwasanya perkataan inna kaidakunna azim, tipuan kalian adalah besar, maksudnya berkaitan dengan Zulaikha itu sendiri,
bukan keumuman para wanita, ya, bukan keumuman para wanita. Karena Zulaikha atau wanita ini, istrinya ini, dia yang ingin merayu Yusuf dan dia yang sudah siapkan segalanya. Ternyata dia yang menuduh Yusuf, bahkan dia mutarbalikkan fakta. Makanya cerdas banget dalam hal ini. Sehingga suaminya kaget, memang kamu pintar, pintar dalam merubah fakta, tipuanmu, cerdas wahai istriku, ya. Kemudian jadi tipuan tersebut yang besar berkaitan dengan imra'atul aziz, bukan keumuman wanita. Jadi saya kata nanti ada tiga pendapat dalam hal ini, yang berpendapat bahwasanya tipuan wanita lebih besar daripada tipuan syaitan, dan ini pendapat kurang kuat. Lagi pula tipuan wanita tersebut bagian dari tipuan syaitan. Bagaimana dikatakan lebih besar daripada tipuan syaitan? Yang kedua, bahwasanya tipuan ini wanita tipuannya berbahaya dari sisi hal-hal yang berkaitan dengan jima atau rayuan kepada laki untuk masalah seperti itu. Dan yang ketiga, saya lebih condong pada pendapat yang ketiga, ayat ini berkaitan dengan imra'atul aziz, bukan kepada keumuman wanita. Artinya imra'atul aziz memang pandai dalam merayu Yusuf, dia menyiapkan segalanya sehingga kalau ketahuan apa yang harus dia lakukan, dia bisa dia sudah persiapan dan dia membolak-balikkan fakta. Seandainya Allah tidak mentakdirkan ada yang memberi saksi tadi, mungkin suaminya akan membenarkan istrinya, ya, karena tipuan yang luar biasa. Maka ketika terbongkar semua ini adalah kesalahan istrinya, malah istrinya bolak-balik membalikkan fakta, maka suaminya sadar, inna kaidakun alim, memang kamu pintar dalam apa membuat tipuan atau makar dan yang lainnya. Dan ini pendapat Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di dalam tafsirnya, wallahu alam bisawab. Baik, kemudian sang suami berkata, Yusufu a'rid an hadha, wahai Yusuf, berpalinglah engkau dari hal ini. Seakan-akan suaminya menyuruh Yusuf untuk melupakan perkara ini, tidak usah diingat-ingat lagi, ya. Semoga perkara ini selesai, tidak tersebar, ya. Karena ini perkara yang memalukan tentunya. Kemudian berkata kepada istrinya, wastaghfiri li dzambiki, adapun kau istighfarlah kepada atas dosamu. Engkau istriku, istighfarlah atas dosamu. Innaki kunti minal khati'in, sungguhnya kau termasuk orang-orang yang salah. Perhatikan di sini, sang suami menyuruh istrinya untuk beristighfar, seakan-akan mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat diisyaratkan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala bahwasanya yang didatangi oleh Yusuf adalah suatu bangsa yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, hanya saja mereka melakukan kesyirikan. Dalil akan hal ini banyak. Beda dengan zaman Fir'aun. Ketika zaman Fir'aun, Fir'aun ngaku sebagai Tuhan. Dan antara Yusuf dengan zaman Fir'aun jauh. Ya, antara Yusuf dengan zaman Fir'aun jauh. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa mereka ini adalah suku, bukan suku Akbat, tapi suku Heksos atau yang semisalnya. Ada suku yang lain sebelum suku Akbat berdasarkan sejarah Mesir. Di antara hal yang menunjukkan akan hal ini, karena sang raja, nanti akan datang kisahnya bagaimana, waqala al-maliku, berkata sang raja, ini aro, aku melihat dalam mimpiku ada 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 sapi ekor kurus. Di sini Allah menggunakan ibarat dengan berkata sang raja. Padahal kalau suku Akbat semua raja namanya Fir'aun. Fir'aun 1, Fir'aun 2, Fir'aun 3. Sehingga ada beda istilah. Kalau ini adalah istilah raja, ini istilah Fir'aun. Berarti seakan-akan dua bangsa yang berbeda. Ya. Kemudian juga bangsa yang didatangi oleh Yusuf di Mesir ketika itu, mereka mengenal Allah. Buktinya suaminya berkata kepada sang wanita, wastaghfiri li dzambiki, hendaknya kau beristighfar kepada Rabbmu atas kesalahanmu. Kemudian juga nanti kisah para wanita yang kaget melihat Yusuf yang ganteng luar biasa, mereka mengatakan, kulna hasya lillah, kata mereka, demi Allah, maha suci Allah, ini bukan manusia. Mereka mengenal Allah. Maksud saya, Syekhul Islam Taimiyah mengisyaratkan bahwasanya ini suatu kampung, suatu suku yang mereka mengenal Allah. Demikian juga ketika Yusuf bertemu dengan orang-orang yang di penjara, nanti akan datang kisahnya. Yusuf mendakwai mereka dengan berkata, a'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar, apakah sembahan-sembahan yang banyak lebih baik ataukah Allah yang maha esa dan maha kuasa. Jadi seakan-akan mereka kenal Allah. Ini semua dalil menunjukkan bahwasanya bangsa ini mereka mengenal Allah, hanya saja mereka berbuat kesyirikan. Dan seakan-akan mereka bangsa berbeda, suku berbeda dengan suku Kibti, suku Akbat yang adalah sukunya Fir'aun. Dan jarak antara Yusuf dengan Musa, ada yang mengatakan 100 tahun, ada yang mengatakan 200 tahun, ada yang mengatakan 400 tahun. Artinya ada perubahan bangsa yang kemudian mengalahkan, menguasai Mesir setelah itu, yaitu sukunya
Fir'aun. Wallahu alam bisawab, tadi kita sebutkan beberapa dalil, tolong diingat bahwasanya bangsa ini seakan-akan mengenal Allah, perkataan sang suami kepada istrinya, wastaghfiri, minta ampunlah engkau kepada Allah. Kemudian perkataan para wanita ketika melihat Yusuf sangat tampan, kulna hasya lillah, maha suci Allah, ini bukan manusia tapi ini malaikat. Kemudian juga Yusuf ketika berdakwah kepada para penghuni penjara itu berkata, arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar, apakah Tuhan yang bermacam-macam lebih baik ataukah Allah yang maha esa, seakan-akan mereka sudah kenal siapa Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian diantaranya juga istilah al-malik, ya, raja, bukan dengan menggunakan istilah Fir'aun tapi dengan istilah raja. Wallahu alam bisawab. Maka sang suami menyuruh kepada istrinya, wastaghfiri li dzambik, engkau minta ampun atas dosamu, sungguhnya engkau termasuk orang-orang yang bersalah. Sebagian ulama, sebagian ahli tafsir, ya, waqala ba'dul mufassirin, kata Ibnu Ta'atiyah, Ibnu Asyur, berkata sebagian ahli tafsir, di antaranya Al-Qurtubi. Al-Qurtubi rahimahullah berkata dalam tafsirnya, ini menunjukkan bahwasanya sang suami ini sedikit cemburunya, dia tidak, rasa cemburunya kurang, ya. Kenapa dia tidak marah kepada Yusuf atau dia tidak marah kepada istrinya, mungkin dia tidak gampar muka istrinya, seakan-akan dia cemburunya kurang, ya. Sampai Al-Qurtubi menggunakan ibarat yang mungkin kurang menyenangkan, dia mengatakan demikianlah sebagian penduduk Mesir, para suami di Mesir kurang cemburu terhadap istrinya, ya. Karena suaminya tidak marah besar ketika itu, ya. Kayaknya seakan-akan setengah dibiarkan saja, ya. Sudah tahu ada lelaki ganteng di rumah seperti Yusuf, tapi dibiarkan saja istrinya bersama lelaki ganteng tersebut. Wallahu alam bisawab, ada yang mengatakan bahwasanya mungkin sang suami punya kekurangan, punya kelemahan, mungkin tidak bisa menyenangkan istrinya, atau mungkin tidak punya bisa memberi anak kepada istrinya, sehingga dia akhirnya setengah-setengah mengalah kepada istrinya. Ala kulli hal, ini pendapat sebagian ahli tafsir, namun tidak ada dalil yang menunjukkan akan hal tersebut. Intinya sang suami berkata kepada istrinya, mungkin karena dia saking sayang kepada istrinya, ya, sehingga ada semacam dia semacam dayus, ya, sehingga dia membiarkan istrinya, dia saking sayang, dia mengatakan, sudah kamu istighfar saja, Yusuf kamu lupakan urusan. Tetapi Yusuf tidak dia apa-apa, yang dibiarin aja, yang penting sudah, masih tinggal di situ. Masih tinggal, padahal kondisi sudah mengerikan. Kenapa dia masih biarkan, ya? Ini jadi timbul pertanyaan tadi, sehingga ada timbul pendapat bahwasanya sang suami kurang punya cemburu kepada istri. Ini sifat yang buruk, tidak punya cemburu kepada istri, ya. Dibiarkan istrinya bersama laki-laki lain, ya, apalagi laki tersebut tampannya luar biasa, ya. Baik, kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat ke-30, وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. Heboh, berita tersebut ternyata menjadi buah bibir di negeri Mesir. Berkata para wanita, ibu-ibu di kota Mesir, ada yang mengatakan kota Memphis, ya. Imra atau sebang disebut oleh Tahir bin Asyur. Al-Bayni ini maksudnya kota Memphis, itu di negeri Mesir. Imra'atul Aziz turawidu fataha. Istri sang Al-Aziz, istri sang menteri, ya, merayu budaknya. Ya, ini Imra'atul Aziz, ya, maksudnya istri sang menteri. Dan ini dulu istilah mereka menisbahkan sang istri kepada sang suami. Istrinya Imra'atul, wanitanya si menteri, ya. Kalau kita Indonesia kadang-kadang kita mengatakan Nyonya Agus, Nyonya Budi, ya, ini kira-kira mirip seperti itu. Ini tradisi masyarakat, ya. Istrinya Pak Agus, istrinya Pak, tapi biasanya Nyonya Agus, padahal namanya bukan Agus, namanya Juwita misalnya, tapi dinisbahkan kepada suaminya, Nyonya Agus, Nyonya Budi, Nyonya Joko, ya. Seperti ini kira-kira. Maqala niswatun fil madinati imra'atil azizi turawidu fataha. Berkata para wanita di kota Madinah tersebut, di kota tersebut, kota Memphis, bahwasanya istri sang menteri kok merayu pembantunya, an nafsihi, merayu pembantunya untuk berzina. Qad syaghafaha hubba. Tidak mungkin dia merayu pembantunya, karena pembantu kan rendah, ya, gampangannya. Mungkin hampir seperti budak. Kok bisa majikan yang kedudukannya luar biasa, istri seorang menteri, bisa naksir sama budaknya? Ini perkara yang aneh. Berarti apa? Qad syaghafaha hubba. Berarti cintanya sudah benar-benar masuk dalam syaghaf. Syaghaf itu maksudnya ada yang mengatakan relung hati yang paling dalam. Ada yang mengatakan cintanya benar-benar telah masuk ke dalam sehingga dia melupakan yang lain. Ada yang mengatakan cintanya kepada Yusuf telah meliputi
hatinya sehingga dia tidak memikirkan yang lain. Karena tidak mungkin dia seperti itu kecuali dia benar-benar jatuh cinta mabuk kepayang, kalau istilah kita, bukan cinta sekedar naksir biasa saja, benar-benar naksirnya parah, cintanya benar-benar telah meliputi hatinya sehingga tidak dia pikirkan kecuali Yusuf. Ya, saking cintanya luar biasa, maka dikatakan istilah dengan syagaf. Ya, qad syagafaha hubba. Inna lanaraha fi dhalalim mubin. Kami sungguh-sungguh melihatnya dalam kesesatan yang nyata. Artinya aneh dia melakukan hal tersebut, suatu hal yang memalukan, bagaimana seorang istri penguasa, menteri, merayu, ya, yang tidak pantas, tidak sepadan, tidak setara, seorang budak atau seorang pembantu, ya. Sungguhnya dia berada dalam kesesatan yang nyata. Jadi lihatlah bagaimana sang menteri mengatakan, Al-Aziz maksudnya sang menteri, dia mengatakan kepada Yusuf, a'rid an hadha, wahai Yusuf, berpalinglah. Kemudian dia bilang istrinya, sudah kamu beristighfar. Yang hadir dalam kisah tersebut, ada Yusuf, ada sang menteri, ada Zulaikha, istrinya. Saya ingatkan kembali, nama Zulaikha ini enggak ada dalil yang soalnya, cuma disebut dengan sebagian tafsir namanya Zulaikha, tapi entah siapa namanya, Allah alam soal. Kemudian syahid, sang pemberi menjadi saksi. Cuma 4 orang. Yang hadir dalam kisah cuma 4 orang. Yusuf dan Zulaikha, suaminya dan saksi. Tetapi berita ini bisa keluar sampai ke satu kota Mesir. Dan namanya berita seperti ini bahan yang paling senang diomongin oleh para ibu-ibu. Tentang menggibah istri orang, apalagi istri pejabat. Apalagi istri pejabat. Padahal dulu belum ada WhatsApp, belum ada Facebook, belum ada macam-macam, ya. Tapi tersebar. Nah, berita seperti ini meskipun disembunyikan tersebar. Wallahu a'lam bagaimana bisa tersebar, ya. Ada yang mengatakan mungkin ada pembantunya di situ yang dengar, kemudian tersebar. Mungkin Zulaikha mungkin curhat sama ibu-ibu yang lain, cari pendapat, ternyata disebar, ya. Intinya ala kulli hal tersebar. Tersebar. Padahal Yusuf jelas enggak ngomong, tapi berita yang tadinya 4 orang hanya diketik oleh satu negeri, semuanya bicarain tentang istri Imratul Aziz. Mereka ngomongin jadi buah bibir. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falamma sami'at bi makrihinna, tatkala Imratul Aziz, tatkala Zulaikha, anggap saja namanya Zulaikha, tatkala Zulaikha mendengar tentang makar mereka, arsalat ilaihinna, ya. Falamma sami'at bi makrihinna, sebenarnya mengatakan sami'at, kalimat sami'a harusnya tidak membutuhkan ba li ta'diyah. Langsung harusnya sami'at makrohun, harusnya demikian. Ini kita bicara bahasa Arab. Sami'at makrohun, tapi ada bi di situ, sami'at bi makrihinna. Maka bi di sini ada tambahan, ada dua pendapat di kalangan para ulama, ada yang mengatakan bi maksudnya li tadmin, ada fi'il yang dihafuz maksudnya falamma ukhbirat, ya, bi makrihinna wa sami'at hadzal khabar, ya, ada fi'il yang ditadmin maknanya ukhbirat bimakrihinna. Ini yang ngerti bahasa Arab yang ngerti. Atau yang kedua maksudnya sami'at bimakrihinna, ba di situ dipasang untuk menegaskan bahwasanya dia benar-benar mendengar berita tersebut, bahwasanya dia sudah jadi bahan omongan di antara ibu-ibu. Seperti wamsahu bi ru'usikum, seperti dalam Al-Qur'an Allah mengatakan wamsahu bi ru'usikum, yaitu usapkanlah tangan kalian di kepala kalian, untuk menekankan bahwasanya benar-benar lengket tangan dengan kepala. Intinya maknanya falam masami' bi makrihinna, tatkala dia memastikan mendengar tentang ucapan ibu-ibu yang mengatakan dia sesat, mengejek dia, menghina dia, arsalat ilaihinna, maka dia pun panggil itu ibu-ibu, ya. Allah menamakan pembicaraan ibu-ibu tadi dengan makar. Falamma sami'at bimakrin, tatkala sang Zulaikha mendengar makar ibu-ibu tersebut. Kenapa disebut dengan makar? Bukan dikatakan ghibah, tapi disebut dengan makar. Karena para ulama menjelaskan, wanitunya tadi, mereka ngomong begitu karena mereka penasaran dengan Yusuf. Ini kok bisa? Jadi seakan-akan mereka mencela Zulaikha, mereka ngomong banyak agar dicela, agar Zulaikha undang mereka. Agar mereka bisa lihat siapa? Yusuf. Maka disebut dengan makar. Disebut dengan makar, yaitu pembicaraan mereka tidak sesuai dengan maksudnya. Maksud pembicaranya seakan-akan mencela Zulaikha, tapi mereka punya maksud ingin melihat Yusuf. Ini yang ditafsirkan oleh para ulama seperti Sa'di dan yang lainnya.
Dan ini sama dengan perkataan Nabi SAW ketika Nabi sakit, kemudian Nabi SAW waktunya sholat isya, kemudian Rasulullah ingin sholat, Rasulullah SAW pingsan, kemudian ingin sholat pingsan lagi sampai 3 kali, akhirnya Rasulullah SAW tidak bisa jadi imam. Rasulullah SAW mengatakan, muru Abu Bakrin fal yusalli bin nas, suruh Abu Bakar jadi imam. Ketika Aisyah radhiyallahu anha berkata, ya Rasulullah, jangan Abu Bakar, orang suka menangis ya Rasulullah, kalau dia jadi imam nanti suaranya gak kedengaran. Akhirnya Rasulullah SAW ulang lagi, muru Abu Bakrin liyusalli bin nas, suruh Abu Bakar jadi imam. Kata Aisyah, ya Rasulullah, Abu Bakar ayahku suka nangis ya Rasulullah, kalau dia jadi imam nanti gak kedengaran. Ya. Akhirnya Rasulullah paham, Rasulullah mengatakan kepada Aisyah, inna kunna sawahibu Yusuf, kalian wanita seperti wanita-wanita yang diceritakan dalam Al-Quran tentang ibu-ibu yang ngerumpiin Zulaikha. Kenapa? Karena perkataan Aisyah radhiyallahu anha ketika mengatakan ayahku suka nangis, bukan maksudnya itu. Karena Aisyah tidak ingin kalau Nabi tidak menjadi imam, kemudian Abu Bakar jadi imam, ini pertanda Rasulullah SAW akan meninggal dunia. Dia tidak ingin ayahnya dijadikan bahan omongan. Tuh, lihat Abu Bakar, gara-gara Abu Bakar jadi imam, nanti Rasulullah sudah tidak bisa jadi imam lagi. Jadi dia tidak ingin kondisi yang tidak menyenangkan tersebut, Abu Bakar yang tampil untuk jadi imam, agar dia membela ayahnya, agar ayahnya tidak jadi bahan omongan ya. Tapi dia ungkapkannya dengan mengatakan, ya Rasulullah, ayahku suka menangis ya. Makanya Rasulullah mengatakan, ada sesuatu dalam hati Aisyah yang dia tidak berani ungkapkan. Rasulullah mengatakan, inna kunna sawahibu Yusuf, kalian para wanita seperti wanita-wanita yang disebutkan dalam surat Yusuf, dalam kisah Yusuf. Mengungkapkan sesuatu, tapi ada maksud lain dalam hati. Itu maksudnya, ya. Bukan Rasulullah SAW sedang, mencela dari sisi yang lain, tapi maksudnya dari sisi itu aja. Ucapan Aisyah itu, ada maksud dibalik itu. Sama dengan ibu-ibu ini, ketika mereka mencela Zulaikha, Allah menamakan falamma sami'at bimakrihinna, tatkala dia mendengar tentang makar mereka. Ya, makar mereka. Jadi, seakan-akan Zulaikha mungkin juga tahu, ini ibu-ibu ini sok-sok aja pengin tahu juga tentang Yusuf. Arsalat ilaihinna, maka dia undang mereka semua. Ayo datang. Wa'tadat lahunna muttaka'a, kemudian dia siapkan tempat-tempat untuk itika. Itika itu adalah duduk dengan bersandar, ya, dengan bersandar, setengah-setengah bersandar, tapi agak berdiri sehingga menunjukkan duduk yang dalam kondisi santai, ya, bukan tidur, bukan juga duduk tegak, tapi di tengah-tengah. Ada sandaran sehingga santai, mungkin ngobrol sambil santai dan dilayani oleh pembantu. Dan itulah cara duduknya penghuni surga, alal apa muttaqiina fiha alal araik, di mana para penghuni surga mereka itika di atas dipan-dipan yang sudah dihiasin, tidak perlu mereka duduk tegak karena mereka sudah dilayani. Kalau orang duduk tegak perlu, tapi mereka sudah dilayani sehingga duduk santai sambil bersandar. Banyak pelayan di surga yang melayani mereka. Jadi dibuat santai benar-benar nyaman, ya, dibuat santai benar-benar nyaman, ya. Wanita tersebut diundang semuanya, dikasih majelis untuk bersandar, duduknya santai. Wa'atat lahunna muttaka'a wa'atat kulla wahidatin minhunna sikina. Kemudian diberikan kepada setiap masing-masing mereka pisau. Ada makanan yang dimakan perlu dipotong, entah buah, entah kue, entah kek, entah apa. Pokoknya mereka dikasih pisau, dikasih makanan. Sehingga mereka kalau makan perlu memotong makanan tersebut. Entah buah, entah roti, entah kue, entah apa. Yang penting makanan tersebut perlu untuk dipotong. Allah tidak jelaskan makanannya apa. Ya. Wa qalat ikhruj alaihin. Sementara mereka sedang ngobrol, lagi santai, mereka lagi potong-potong makanan. Tiba-tiba Zulaikha suruh Yusuf lewat depan mereka. Zulaikha suruh, karena Yusuf anak pembantunya, nurut kepada Zulaikha selama yang diperintahkan oleh Zulaikha. Disuruh Yusuf lewat sekali aja. Yusuf lewat, ya. Sementara mereka sedang ngobrol, sedang potong-potong kue. Falamma ra'ainahu akbarnahu. Tatkala mereka melihat Yusuf, mereka mengagumi Yusuf, akbarnahu. Mereka itu mengagungkan Yusuf. Wa qata'na aydiyahunna, kemudian mereka melukai tangan mereka. Allah mengatakan wa qata'na, mereka potong-potong tangan mereka dengan wazan fa'ala yufa'ilu, ini menunjukkan takti. Potong sini maksudnya adalah melukai, bukan tangannya potong mereka, enggak, tapi melukai. Tapi Allah menggunakan lafal potong, itu benar potong dan dengan tasydid qata', ya, menunjukkan luka mereka dalam dan berulang-ulang luka tersebut. Entah lukanya dalam, entah berulang-ulang. Jadi mereka begitu lihat Yusuf, mereka terus masih iris-iris tangan mereka dan berdarah
dan mereka sampai lupa tentang sakitnya tangan mereka gara-gara terpesona dengan tampannya Yusuf. Ini pesona yang luar biasa yang mungkin tidak kita dapatkan di dunia sekarang ya. Kita namanya histeris, kalau kita bahasa kita mungkin histeris melihat Yusuf yang begitu tampan seperti orang-orang, seperti kita, sebagian orang-orang nonton artis lagi konser kemudian histeris melihat orang yang dia idolakan, yang dia bangga-banggakan, tahu-tahu histeris, ada yang pingsan, ada yang nangis, ada yang apa ya. Ini mereka kaget melihat suatu pemandangan yang sangat tampannya luar biasa Yusuf alaihissalam, sehingga waqatta'na aydiyahun, mereka melukai tangan mereka, entah di berulang-ulang mereka tidak sadari atau lukanya dalam ya, tapi mereka tidak merasa sakit ya. Kemudian mereka komentar, wa qulna hasya lillah, maha suci Allah, maha dabasara, ini bukan manusia, in hadza illa malakun karim, ini malaikat yang mulia ya. Saking tampannya Yusuf, mereka menamakan malaikat dengan menyamakan Yusuf dengan malaikat. Sama dan biasa orang-orang kalau melihat sesuatu ini, oh ini malaikat, meskipun mereka enggak pernah lihat malaikat. Sama seperti ada orang jelek muka kayak setan, padahal mereka enggak pernah lihat setan. Tapi sudah suatu hal yang sudah begitulah manusia. Kalau jelek dibilang setan, kalau indah dibilang apa? Malaikat. Padahal mereka enggak pernah lihat setan, enggak pernah lihat malaikat. Ya. Jadi mereka ini in hadza illa malakun karim. Apa maknanya akbarnahu, mereka mengganggu Yusuf? Ada khilaf. Al-Qurtubi rahimahullah menyebutkan beberapa pendapat tentang makna mereka mengganggukan Yusuf. Akbarnahu dari kalimat ikbar. Apa maksudnya ikbar? Ada yang mengatakan sebagian mereka begitu lihat tampannya Yusuf langsung ejakulasi. Ya. Langsung ejakulasi melihat begitu Yusuf. Ada yang mengatakan saking lihat mereka lihat tampan Yusuf, ada yang mati. Ya. Histeris langsung mati ketika itu melihat tampannya Nabi Yusuf. Ya. Ada yang mengatakan saking tampannya Yusuf, akbarnahu, maksudnya mereka haid. Dari ikbar, yaitu karena seorang dari kecil menjadi besar disebut ikbar, pertanda dia sudah dewasa dengan keluarnya haid. Maka dikatakan sebagian mereka saking terpesona dari Yusuf, keluar darah haid. Ya. Pendapat yang benar, Allah alam bisawab, mereka mengagungkan, mereka kaget, histeris, sampai tangan mereka potong, mereka tidak sadar. Dan itu tidak ada di zaman sekarang. Zaman sekarang ada laki setampan apapun, kalau wanita lihat, pasti mereka kesakitan kalau ngiris pakai silet ya. Pasti sakit ya. Pakai jarum pentul aja sakit. Ini sampai mereka potong tangan mereka, benar-benar luka, mereka tidak sadar. Benar-benar ketampanan tersebut buat mereka hilang akal. Benar-benar hilang akal. Makanya ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, seorang berusaha mengontrol dirinya. Kalau sudah, dan titik lemah manusia diantaranya ketika syahwat sudah bergejolak. Ketika syahwat sudah bergejolak. Kalau seorang di awal syahwat, dia masih bisa mengontrol dirinya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, Ya Ali, la tutbi'in nazrah nazrah, fa inna lakal ula wa lisat laka thaniyah. Jangan kau susulkan pandangan pertama dengan pandangan kedua. Kalau seorang pandangan pertama, tiba-tiba ada wanita cantik atau melihat wanita terbuka auratnya, ada hasrat bergejolak, tapi dia masih bisa mengontrol. Tinggal dia palingan pandangannya bisa mengontrol. Karena masih di awal syahwat. Masih di awal syahwat. Tapi kalau dia lihat lagi, kemudian syahwat sudah bergejolak, dia udah lupa. Mau gempa bumi, dia gak peduli. Ya. Makanya orang kalau sudah masuk, misalnya seorang laki terjebak dengan wanita cantik, kemudian syahwatnya sudah bergejolak, dia sudah gak mikir istrinya, dia gak mikir anaknya. Dia pokoknya bagaimana syahwatnya harus dia lampiaskan. Itu bahayanya kalau syahwat sudah bergejolak. Makanya dikatakan lelaki kalau syahwatnya sudah bergejolak, sepertiga akalnya sudah hilang. Saya bilang bukan sepertiga, akalnya seluruhnya sudah hilang kalau sudah syahwatnya apa? Bergejolak. Karena lelaki lemah di situ. Lelaki lemah di situ, terutama masalah fitnah wanita. Maka seorang menyelamatkan dirinya, jangan dia coba-coba kemudian melepaskan pandangannya, karena ketika kali melepas pandangannya, lihat kedua, ketiga, keempat, dan syahwatnya sudah bergejolak, maka dia sudah habis akal. Dia tidak ada yang bisa dilakukan, dia harus melampiaskan syahwatnya ya. Ya, kalau dia ada istrinya alhamdulillah, kalau tidak mungkin dia berzina, kalau enggak mungkin dia onani dan yang lainnya, dan ini tidak bisa dia kontrol. Maka seorang waspada karena fitnah syahwat, fitnah yang luar biasa. Lihat wanita ini ketika melihat Yusuf begitu tampan, syahwat mereka bergejolak, tangan mereka luka, mereka tidak peduli. Mereka tidak peduli, bahkan mereka tidak sadar saking tampannya Yusuf alaihissalam. Ngomong-ngomong tentang tampannya Yusuf alaihissalam, datang dalam suatu hadis ya, Rasulullah SAW pernah naik waktu Isra Mi'raj.
dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam hadis yang panjang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma urija bi ila sama'is tsalitsah." Kemudian aku mi'raj, naik ke langit ketiga ya. Ini ada sebagian dai nekat bilang tidak ada lafal mi'raj, yang ada cuma Isra. Enggak tahu hadis, mungkin hadis jelas sekali. Hadis riwayat Muslim, "Tsumma urija bi," kemudian aku dimi'rajkan ke langit ya. Aku dimi'rajkan ke langit ketiga. Fastaftaha Jibril, maka Jibril pun minta dibukakan pintu langit ketiga. Faqila man anta, maka dikatakan siapa engkau? Qala Jibril, saya Jibril. Qila wa man ma'aka, siapa yang bersama engkau? Qala Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, itu Muhammad. Wa qad bu'itha ilaihi, apakah dia sudah diangkat menjadi seorang rasul? Qala qad bu'itha ilaihi, dia sudah diangkat menjadi seorang rasul. Fa futiha lana, kata Nabi, maka pintu langit ketiga pun dibukakan bagi kami. Fa idza ana bi Yusuf, tiba-tiba aku lihat Yusuf. Alaihi salam. Idza huwa qad utiya syatrul husn, ternyata dia sudah diberikan setengah ketampanan. Farahaba wa da'a li bi khair, maka dia pun menyambut kedatanganku dan dia mendoakan kebaikan bagiku. Di sini yang jadi perhatian kita, Rasulullah SAW mengatakan wa qad utiya syatrul husn, sungguhnya Yusuf telah diberikan setengah ketampanan. Apa maksudnya setengah ketampanan ini? Zahirnya adalah ketampanan dibagi dua, setengah atau dari ketampanan Nabi Adam atau ketampanan manusia dibagi dua, setengah untuk Yusuf, setengah buat sisa manusia yang lain. Setengah untuk Nabi Yusuf, setengahnya untuk manusia yang lain. Ada yang mengatakan dari ketampanan Nabi Adam. Nabi Adam super tampan 100%. Setengahnya buat Yusuf, setengahnya buat keturunan Adam yang lain. Entah kita bagian seperberapa ya, tapi Yusuf setengahnya tampannya luar biasa. Seper sejuta aja lumayan. Ini enggak tahu seper setriliun, seper lima triliun, entah berapa. Nabi Yusuf alaihissalam lebih setengah ketampanan. Ya. Sebagian ulama berpendapat Nabi Muhammad SAW lebih tampan daripada Nabi Yusuf. Ini pendapat berdasarkan satu hadis diriwayatkan dari Tirmidzi, tapi hadisnya dhaif. Rasulullah SAW berkata, "Ma ba'atsallahu nabiyyan illa hasanal wajhi wa hasanal saut." Tidaklah Allah mengutus seorang nabi pun kecuali wajahnya tampan dan suaranya indah. "Wa kana nabiyyukum ahsanahum wajhan wa ahsanahum sautan." Dan nabi kalian, maksudnya Muhammad SAW, adalah yang paling tampan wajahnya dan paling bagus suaranya. Tapi sanadnya ada perawi yang matruk. Perawi yang matruk itu hadisnya sangat lemah. Kalau perawi matruk itu maksudnya ditinggalkan oleh para ahli hadis ya. Perawi tersebut sehingga dhaif jiddan, sanadnya sangat sangat lemah. Oleh karenanya pendapat yang benar bahwasanya Yusuf alaihissalam diberikan ketampanan secara fisik. Rasulullah SAW tampan ya. Secara tampan, bercahaya wajahnya, tetapi bukan merupakan ciri khas Nabi Muhammad SAW dengan ketampanan. Kalau kita bilang Nabi Muhammad lebih tampan daripada Yusuf AS, maka butuh dalil tersendiri, kata Son'ani dalam kitabnya At-Tanwir. Ya. Dan bahkan sebagian ulama seperti Sa'di mengatakan bahwasanya tampannya Yusuf adalah mukjizat tersendiri. Ayat maksudnya mukjizat. Ya. Sampai buktinya wanita tersebut melihat Nabi Yusuf sampai enggak sadar ya. Enggak sadar. Adapun Nabi Muhammad SAW meskipun beliau sangat tampan sallallahu alaihi wasallam, namun tidak disebutkan wanita-wanita kemudian terpesona seperti ketika wanita-wanita melihat Nabi Yusuf alaihissalam. Meskipun Nabi Yusuf dari satu sisi lebih tampan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini bukan menunjukkan Nabi Muhammad di bawah Nabi Yusuf, tentunya tidak. Bahkan banyak nabi-nabi yang lebih mulia daripada Yusuf alaihissalam, seperti Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan nabi-nabi banyak lebih mulia daripada Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Nuh ya. Tapi Allah memberikan masing-masing pada kelebihan. Di antara kelebihan Nabi Yusuf, Allah memberikan ketampanan luar biasa, yang ketampanan tersebut adalah sebab dia diuji. Adalah sebab dia diuji. Oleh karenanya terkadang bersyukur wajah pas-pasan ya. Kalau tampan didatangi oleh para wanita, digoda di WhatsApp, di banyak wanita goda, menggoda dan mudah akhirnya terjerumus dalam perzinahan. Mungkin digoda wanita pertama, tidak tergoda kedua, ketiga, keempat, lama-lama ya, jadi playboy kata istilah orang ya. Ya, akhirnya jadi playboy di neraka jahanam ya. Makanya Yusuf alaihissalam diberikan ketampanan luar biasa ya. Syatrul husn, diberikan setengah ketampanan, yang menunjukkan ketampanan luar biasa, sampai tadi saya katakan si Sa'di mengatakan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah adalah tampannya Nabi Yusuf. Ini pendapat juga dipilih oleh Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, sebagaimana disebut dalam Minhajus Sunnah, jilid 5, halaman 318. Ya. Ini pendapat Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala.
Taib, inilah yang menjadikan para wanita akhirnya lupa diri. Kemudian mereka motong tangan mereka karena ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian mereka berkata, Maha Suci Allah, ini bukan manusia, ini malaikat. Apa kata Zulaikha ketika melihat wanita-wanita sudah terpesona, kemudian lupa diri? Kata Zulaikha, dan dia sudah dia tidak perlu malu-malu lagi, ya, sama-sama memalukan, saya memalukan, kalian lebih malukan lagi. Baru lihat Yusuf, satu menit sudah potong-potong apa? Potong-potong tangan. Ya. Kata sang Imratul Aziz, qalat fadzalikunna alladzi lumtunnani fi. Ini yang kalian mencelaku. Ini kalian mencelaku, ya, gara-gara ini. Ya, aku tiap hari ngelihat Yusuf, ente-ente ini baru 1 menit, 5 menit sudah gila seperti itu, ya. Saya gimana tiap hari sama Yusuf, setiap hari bertahun-tahun sama Yusuf, ya. Mungkin bisa jadi wanita ini wanita yang salehah, bisa jadi, ya. Tapi ya qadarullah, namanya godaan tiap hari dia. Yusuf godaan bagi dia. Ya. Setelah berapa tahun baru kemudian dia merawat Yusuf. Artinya dia bertahan tapi tidak mampu, ya. Apalagi disebutkan oleh para ulama bahwasanya sebagian ahli tafsir mengatakan suaminya lemah syahwat, tidak bisa menyenangkan sang istri, kemudian lagi tidak punya anak, banyak hal yang menjawabkan akhirnya dia tergoda dengan Yusuf, ya, tergoda dengan Yusuf. Akhirnya ketika cinta sudah meliputi merenggut apa namanya hatinya, dia sudah lupa diri, lepas kontrol, sehingga dia seperti itu, ya. Makanya nanti dia disebutkan di akhir, dia mengaku, ya, dia mengaku Yusuf yang benar, saya salah, al-ana hasasul haq, dia mengaku, ya, tapi nanti belakangan. Intinya ketika itu dia sudah tidak punya malu lagi, dia mengatakan fadzalikunna alladzi lumtunnani fi, ini yang kalian cela aku, ya, kalian ternyata juga tidak bisa menghadapinya. Walaqad rawatuhu an nafsihi fasta'sam, sungguhnya aku telah merayunya untuk aku berzina dengannya, fasta'sam, tapi dia bertahan, dia tidak mau. Dia ingin menunjukkan Yusuf ini orang mulia. Selain keindahan fisiknya, dia punya keindahan hatinya. Saya rayu dia, dan Zulaikha bukan wanita biasa-biasa, dia wanita cantik, ya. Wanita cantik. Makanya para ulama menyebutkan Yusuf digoda oleh wanita yang sangat cantik. Dan dia istri menteri. Dan kebiasaan menteri pasti cari istri yang cantik, ya. Kecuali menteri enggak punya duit, ya mungkin. Kalau menteri kaya, kemudian tinggal nunjuk aja, ya, apalagi kerajaan seperti ini, ya. Tinggal nunjuk siapa mau jadi istrinya. Imratul Aziz wanita yang cantik. Seakan-akan dia mengatakan, aku telah merayunya dan dia bertahan. Berarti dia hebat. Yusuf ini hebat. Fisiknya indah, hatinya juga indah. Dia tidak mau ketika aku merayu. Ini faedah disebutkan oleh Syekh Sa'ad di dalam tafsirnya. Ya, dia yang menunjukkan kepada wanita tersebut, Yusuf ini memiliki keindahan batin juga. Ya. Beliau berkata, wala illam yaf'al ma amruhu, kalau dia tidak mau melakukan apa yang aku inginkan untuk berzina denganku, la yusjananna, maka sungguh dia akan dipenjarakan. Wala yakuna minasagirin, dan dia akan termasuk orang-orang yang hina, akan termasuk orang-orang yang terhina, ya. Masih diancam, Yusuf masih dirayu dan diancam. Rayuan tidak berhenti. Sudah si Zulaikha sudah lepas kontrol, dan dia terus merayu Yusuf, yang bahkan ngancam, kalau kau tidak mau nanti, terus tidak mau, penjara. Ya, pertama sudah lolos, tidak dia apa-apain, sekarang kalau kau tidak mau rayu, kau akan dipenjara. Ini menunjukkan seakan-akan, Zulaikha ini punya perkataan yang didengar. Padahal kan suaminya tahu dia yang salah. Tapi dia berani mengambil keputusan, Yusuf bakalan dipenjara, dan ini sebagian orang seperti itu, lemah, dikuasai sama istrinya. Istrinya mengambil apa? Keputusan. Istrinya mengambil apa? Keputusan. Istrinya, suaminya cuma mengaminkan. Ya. Sampai dalam kondisi seperti ini, ketika masalah penjara atau tidak, ya, dia punya keputusan dan dia punya perkataan yang didengar oleh pihak suaminya atau pihak kerajaannya. Kemudian, apa kata Yusuf ketika diancam dengan demikian? Ini godaan yang sangat berat. Dia berkata, qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilay. Ya Rabbku, sungguhnya penjara lebih aku sukai daripada rayuan mereka kepadaku. Daripada rayuan mereka kepadaku. Perhatikan perkataan Yusuf bahwasanya penjara lebih aku sukai daripada rayuan mereka, bukan berarti Yusuf lebih senang di penjara daripada memenuhi hasrat mereka, tidak, tapi tidak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan lain, cuma dua. Apakah mengalami penderitaan di penjara ataukah bermaksiat?
Maka seorang kalau dihadapkan dengan dua pilihan, bermaksiat atau mengalami penderitaan, hendaknya dia pilih penderitaan. Seperti orang, kamu terima sogok ini enggak? Kalau kau enggak terima sogok, saya pecat. Pilih dipecat. Pilih dipecat, misalnya. Kamu begini, kalau enggak gini, kamu enggak akan naik jabatan. Pilih enggak naik jabatan. Karena enggak ada alternatif lain. Kalau ada alternatif lain, tentu pilih yang aman. Tapi enggak. Cuma dua pilihan Yusuf, dipenjara atau berzina. Dipenjara atau berzina. Maka dia mengatakan, tidak ada pilihan lain. Qala rabbi sijunu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilay. Yusuf langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan Yusuf ngomongin depan mereka, depan ibu-ibu tersebut. Yang menjadi perhatian kita, Yusuf mengatakan mimma yad'unani ilay, dari rayuan mereka, bukan rayuan Zulaikha saja, tapi rayuan mereka, dari kata ganti orang ketiga tunggal singular menjadi kata ganti orang ketiga plural, jamak. Mereka, bukan dia. Yusuf tidak mengatakan penjara lebih aku sayang daripada rayuannya Zulaikha, tapi penjara lebih aku sayang daripada rayuan mereka. Para ulama mengatakan ini berarti mereka semua merayu Yusuf. Seakan-akan Zulaikha mengatakan kepada mereka, kalian suruh Yusuf penuhi hasratku. Mungkin saya kasih hadiah atau apa. Intinya mereka pun datang untuk merayu Yusuf. Yusuf sudah, ikutilah aja kemauan Zulaikha. Sampai Al-Qurtubi menyebutkan mereka satu persatu pun diutus oleh Zulaikha untuk rayu Yusuf. Satu datang, sudah kamu tugas rayu Yusuf supaya mau sama saya. Karena Zulaikha pemimpin, dia pemimpin ibu-ibu, kepala geng di situ. Maka ibu-ibu dikirim satu-satu untuk merayu Yusuf. Tapi yang terjadi ketika setiap wanita datang kepada Yusuf, dibilang Yusuf, sudahlah, enggak usah sama Zulaikha, sama saya aja. Datang lagi satu, Yusuf, enggak usah sama Zulaikha, sama. Jadi semua akhirnya merayu untuk dirinya sendiri. Sudah, Zulaikha enggak bagus, sama saya aja. Zulaikha sama saya, artinya saya ini masing-masing semuanya merayu Yusuf untuk memenuhi hasrat mereka semuanya. Dari situ Yusuf berdoa, Rabbi sijinu ahabu ilayya mimma yadu'unani ini. Penjara lebih aku suka daripada rayuan mereka. Kunwa illa tasrif anni kaidahunna. Kalau kau tidak palingkan aku dari makar mereka. Karena mereka berbuat makar, bukan cuma merayu. Mereka bikin makar, cara supaya Yusuf mau. Asbu ilayhin, aku akan condong kepada mereka. Wa aku minal jahilin, aku termasuk orang-orang yang jahil. Itu aku pelaku maksiat. Ya, jadi, Yusuf alaihissalam menyerahkan dirinya kepada Allah. Dia tidak merasa pede, saya akan selamat. Enggak, dia bilang, ya Allah, saya tidak mampu, ya Allah. Kalau kau tidak selamatkan aku akan terjerumus, ya Allah. Dan demikianlah kita, kalau kita dihadapkan dengan godaan, kita menangis minta kepada Allah diselamatkan. Kalau enggak, kita enggak bakalan selamat. Kita lemah. Setan tahu titik lemah kita. Kita enggak bakalan selamat dari godaan setan, kecuali Allah yang menyelamatkan. Falaula fadlullahi alaikum warahmatuhu mazaka minkum min ahadin abada. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmat Allah, tidak seorang pun dari kalian yang soleh. Walakinallahu yuzakki may yasha, tapi Allah mensalehkan, menjadikan orang saleh siapa yang Allah kehendaki. Kalau bukan pertolongan Allah, Yusuf tidak bisa bertahan. Yusuf laki-laki, pemuda, punya hasrat. Dan dia mengakui, wa illa tasrif anni kaidahunna, kalau kau tidak palingkan aku dari godaan mereka, asbu ilaihinna. Aku akan condong kepada mereka. Ini semua ibu-ibu ya, pasti ada yang cantik-cantik lah. Ya, 1, 2, 3, 4, 100 semua cantik semua ya. Yusuf juga ya manusia. Wa aku minal jahilin, dan aku termasuk dari orang-orang yang jahil. Maksudnya aku akan bermaksiat. Semua orang yang bermaksiat dikatakan orang yang jahil. Innama taubatu alallahi alladzina ya'maluna su'a bijahala. Sungguhnya taubat Allah kepada orang yang melakukan kemaksiatan dengan kebodohan. Allah mengatakan semua, setiap orang melakukan kemaksiatan orang yang jahil. Kenapa dikatakan orang melakukan maksiat orang jahil? Dari dua sisi. Ibnu Qayyim menyebutkan diantaranya dalam Madarijus Salikin, karena orang yang melakukan maksiat, dia sudah tahu ilmunya, dikatakan, dia tahu ini haram, tapi dia melakukannya, dikatakan jahil karena dia tidak melakukan konsekuensi dari ilmunya. Orang yang tidak melakukan konsekuensi dari ilmunya itu orang jahil. Orang yang ilmunya tidak membuat dia bermanfaat, mengambil dari ilmunya, maka itu orang yang jahil. Ini sisi pertama. Sisi kedua, dikatakan dia jahil karena sebagaimana penjelasan Syekh Sa'di, saya bacakan perkataannya indah dari Syekh Sa'di. Beliau berkata, li'annahu athara ladzatan qalilatan ya munazzasatan ala ladzatin mutatabi'at wa syahawatin mutanawwi'at fi jannatin na'im. Jannatin na'im.
Karena orang yang melakukan maksiat, dia telah memilih mendahulukan kenikmatan yang sedikit, yang terkontaminasi dengan berbagai macam kekurangan, dan meninggalkan kelezatan yang berkesinambungan dengan syahwat yang bermacam-macam, yaitu dengan kepuasan yang bermacam-macam di surga. Wa man athara hadza ala hadza faman ajhalu minhu. Siapa yang mendahulukan kenikmatan yang sesaat, itu pun kenikmatan yang tidak sempurna, penuh dengan kekurangan, ya. Taruhlah zina kelezatan, tapi kelezatan yang penuh kekurangan, cuma sebentar orang berzina paling sebentar, habis itu ya tidak sempurna kenikmatan tersebut, ya. Kemudian dia meninggalkan, barang saya meninggalkan ini, meninggalkan kenikmatan yang abadi di surga dengan bidadari yang abadi, yang cantik, yang luar biasa, sempurna dengan berbagai macam bidadari, dengan berbagai macam kenikmatan di surga, menjadi raja di surga dengan kekuasaan yang sangat luas. Siapa yang mendahulukan ini daripada ini? Faman ajaluhu minhu. Siapa yang lebih bodoh daripada orang ini? Ya. Fa innal ilma wal aqla yad'u ila taqdimi a'zamil maslahatain wa a'zamil ladzatain. Karena ilmu dan akal menyuruh seorang untuk memilih maslahat yang terbesar dan kelezatan yang terlezat. Makanya orang yang melakukan kemaksiatan disebut orang jahil. Dia pasti jahil karena dia mendahulukan untuk kelezatan yang sebentar, kemudian dia meninggalkan kelezatan yang abadi. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan ini menunjukkan Yusuf alaihissalam tidak pede dengan dirinya, ya. Kalau Allah tidak menolongnya, dia tidak akan selamat. Fastajaba lahu rabbu fasarafa anhu kaidahun. Maka Allah pun mengabulkan doanya Nabi Yusuf, maka Allah memalingkan dia daripada godaan para wanita. Innahu samiul alim. Wanita tersebut tidak menggoda dia lagi, entah bagaimana Allah palingkan mereka, entah mereka disibukkan. Dan terkadang demikian, seorang dizalimi oleh orang yang berdoa, ini orang yang mendzalimi tadi disibukkan sehingga tidak mendzalimi dia, ya. Tidak mendzalimi dia. Ya. Saya masih ingat ada cerita sebagian ikhwan, ya. Cerita suatu hari mereka diserang sama orang-orang yang tidak suka dengan sunnah, dengan bertrek-trek mau datang menyerang kampung mereka, kampung teman-teman. Datang boleh menyerang. Sebenarnya tiba-tiba di kampung orang-orang yang menyerang itu tahu-tahu ada pencuri. Pencuri 6 orang atau berapa orang. Akhirnya mereka tadinya mau menyerang teman-teman kita, akhirnya berpaling, mereka kejar itu para pencuri. Teman-teman selamat. Tiga-tiga masih sedikit. Sekarang sudah banyak, alhamdulillah, mereka tidak diganggu lagi. Dulu ngeri diganggu, ya. Diganggu, ya. Kita harus berjuang di atas sunnah, ya. Sampai ada saudara yang begitu juga yang naik motor dari atas dilemparin dari trek pakai kelapa atau apa gitu. Tapi maksud saya itu kejadian nyata, ada teman-teman itu sudah datang bertrek-trek untuk menyerang, ya. Tiba-tiba Allah palingkan. Jadi ada pencurian di sana, akhirnya mereka semua sibuk ngurusin pencuri tersebut, teman-teman selamat. Dan sekarang alhamdulillah teman-teman sudah banyak yang kenal sunnah, sehingga mereka gentar untuk mengganggu lagi, ya. Intinya Allah memalingkan Yusuf dari godaan wanita-wanita tersebut. Innahu samiul alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Namun akhirnya Yusuf tetap di penjara. Allah berfirman, "Tsumma," kemudian setelah beberapa waktu, "badalahum min ba'di ma ra'awul ayat." Nampak bagi mereka setelah mereka melihat tanda-tanda kebenaran Yusuf. Yusuf yang benar, dan ini berita semakin ramai. Dan ini memalukan pihak kerajaan, bagaimana ada pejabat punya istri yang ternyata begini-begini, bagaimana ibu-ibu di kampung semua terfitnah dengan Yusuf, ini repot Yusuf, ini bikin masalah. Ya. Padahal Yusuf benar. La yasjununahu hatta hin, kemudian mereka memutuskan Yusuf di penjara sampai waktu yang tidak ditentukan. Sampai waktu yang mereka tentu entah kapan berapa tidak disebutkan. Ya, berapa lama Yusuf akan di penjara. Demikian saja kajian kita, insyaallah kita lanjutkan 2 pekan lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.